5 buah-buahan yang baik dikonsumsi untuk meredakan gejala tipes. Yang pertama, semangka. Mengutip Blemex Hospital, semangka memiliki kandungan air yang tinggi dan mudah dicerna. Kandungan airnya yang tinggi membantu mengembalikan kadar air dalam tubuh setelah dehidrasi akibat gangguan pencernaan yang dialami. Yang kedua, pepaya. Mengutip Buderex Health, pepaya mengandung enzim bernama papain. Enzim ini membantu pencernaan dengan cara menguraikan protein dalam makanan. Hal ini mempermudah kerja usus dalam mencerna dan menyerap zat gizi dalam makanan. Yang ketiga, anggur. Sama seperti semangka, anggur juga memiliki kandungan air yang tinggi dan mudah dicerna, sehingga baik untuk pasien tipes. Kandungan vitamin C, A, dan B6 dalam anggur dan semangka membantu menurunkan demam yang merupakan salah satu gejala tipes. Yang keempat, jeruk. Buah selanjutnya yang baik dikonsumsi bagi pengidap tipes adalah jeruk. Studi tahun 2019 yang diterbitkan di Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa konsumsi jus jeruk tiap hari memiliki dampak positif terhadap aktivitas bakteri baik di sistem pencernaan. Yang kelima, pisang. Mengutip Flebo, buah pisang yang sudah matang sangat baik untuk pengobatan gejala tipes. Pisang mengandung banyak nutrisi dan teksturnya pun lembut sehingga mudah dicerna bagi pasien tipes yang umumnya mengalami gangguan pencernaan. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Semoga bermanfaat dan salam sehat.